Assalamualaikum. Hai guys, aku ada beli nasi lem sheng ni. Dengan chef Faiz ni yang tengah famous sekarang dekat TikTok. Korang boleh follow lah dia punya TikTok. Aku sampai dalam 4.30 macam tu, 4.20 macam tu lah. Dan giliran aku dapat lem sheng ni dalam pukul 5.30. Okay, aku bajet dalam sejam kat lah aku tunggu. Kiranya batch baru lah yang dia bagi aku tu, baru masak. Untuk makluman, tempat ni, lokasi ni dia meniaga dekat bazar ni sementara saja, sebab kedai dia tengah renovate, dia akan update kemudian. Sampai hujan lebat, yang naik motor datang pun ada laki bini. Ha, habis. Lenjun. Ha, korang tengok orang tunggu macam mana. Dia punya sistem pun dah sakit kepala, pening-pening sikit kan. Orang pun tak tanya-tanya giliran dia bila kan. Ha, dia ada jenis nama tu, senarai nama. So, dia akan panggil satu-satu sebenarnya. Cuma kena sabar je. Dah viral kan? Orang kata dia punya sedap. Lepas tu aku pun cuba. Cuba-cuba. Mungkin dia batch ni tak tahu dia punya tangan ataupun orang lain. Rasa masin sangat. Bagi akulah masin sangat. Lepas tu rasa lada hitam tu kuat sangat. Mungkin ni resepi dia lah kan. Masin sangat dengan lada hitam extra. Okay. Setakat tu je lah aku boleh komen ke. So far, alhamdulillah sedap-sedap macam tu. Cuma terlebih masin dengan ada dari hitam lebih ya, aku rasa. Aku rasa benda tu terlebih. Mungkin tu resepi dia eh. Maknanya tekak akulah ni. Kata-kata tak boleh nak terima benda-benda macam ni. Aku ni memang kurang masin sikit. So far sedap lah, sedap-sedap. Alhamdulillah. Terima kasih guys menonton. Aku tak boleh nak cakap lebih-lebih. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like dan subscribe jika bermanfaat. Okay. Apa pun dia punya servis memang terbaik lah. Daripada percakapan dengan customer ke apa, semua okay. Okay. Bye-bye.